Di Treskrimsus Polda Bali berhasil membongkar jaringan judi online dengan modus streamer yang dilakukan selebgram cantik untuk menarik pelanggan. Judi online yang dikendalikan bandar dari sebuah rumah kontrakan tersebut meraup omset ratusan juta rupiah per bulan. Seperti inilah modus judi online yang digulung Polda Bali. Tiga orang wanita selebgram secara bergantian menyiarkan judi online secara langsung atau biasa disebut streamer. Ketiganya masing-masing FL 30 tahun dengan nama akun Mami Queen. Kemudian JIS 22 tahun dengan nama akun Zona Buffer. Dan DPL 29 tahun dengan nama akun Julehot Kima. Aktivitas mereka dikendalikan seorang bandar dari rumah kontrakan di kawasan Padung yang juga turut dicokok polisi. Aktivitas judi online secara live tersebut mampu menggait ribuan pengikut hingga membuat bandar meraup omset ratusan juta setiap bulannya. Kita telusuri ya, untuk omsetnya itu cukup luar biasa. Ya, kalau lagi sepi itu puluhan juta, bahkan kalau ramai bisa sampai ratusan juta. Nah ini talent-talent yang di samping ini memang basicnya memang YouTuber, apa selebgram. Para tersangka terancam pidana 5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Anyus melaporkan.